Kami minta maaf sebesar-besarnya, tetapi kami tidak pernah mengupload. Kami minta maaf sebesar-besarnya, tetapi kami tidak pernah mengupload tentang bakal calon presiden tersebut ya. Jadi akun kami telah dihack dan alhamdulillah dari pihak IT kita sudah melakukan perbaikan dan sekarang sudah bisa kami manfaatkan kembali. Saat pemulihan sempat ada kendala nggak, Bu? Ada ya, karena tim IT? Dari pihak IT ya, kuncinya passwordnya tidak bisa kami masuk ya. Kita tidak bisa masuk. Jadi tiba-tiba akun Instagram kami tidak bisa dibuka. Itu pengetahuan Ibu awalnya gimana? Kebes baru tahu kalau dihack itu, Bu? Pada awalnya sih kita tidak tahu, terus kemudian tiba-tiba ada teman-teman dari wartawan yang menginformasikan ada postingan tersebut. Terus kemudian kami datang ke kantor untuk cek, ternyata kami sudah tidak bisa masuk ke akun Instagram. Berapa lama, Bu, untuk akun tersebut tidak bisa dibuka akhirnya? Kami mengetahuinya sekitar jam 10.15 tadi, dan barusan sekitar 10 menit yang lalu baru kita tekton ya, banyak komentar itu, Bu ya, di itu terus langsung melakukan klarifikasi di media juga atau tidak, Bu? Sebelum kami berhasil membuka Instagram kami kembali, kami sudah melakukan klarifikasi di beberapa medsos kami, diantaranya di Facebook, TikTok, dan kemudian di YouTube dan Twitter. Siap, Bu. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.